Yasdu tiang ngarikan gede sume artane dari Jagerage merupakan salah satu keluarga keturunan dari Jero Jempiring yang merupakan istri dari I Gusti Kedut Jelantik. Jero Jempiring yang merupakan istri dari I Gusti Kedut Jelantik membantu I Gusti Kedut Jelantik dalam peperangan membuat strategi pertahanan melawan Belanda. Dalam segara madu di desa Jagerage merupakan benteng pertahanan perang Jagerage yang dulu disebut dengan Apit Urang. Maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Yang tutup dengan para mesanti Om Santi 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 Om. Pantas itu yang mengantarkan aku pada perbincangan lalu ingin menjelaskan sedikit tentang orang Kukutan Jagerage yang dimulai tahun 1846 sampai dengan 1849 dan perang itu benar-benar terjadi di Jagerage. Ya, artinya pada saat itu apa namanya hak lawan karang sangat ditentang oleh Belanda. Namun oleh Gusti Jelantik itu benar-benar tidak mau hak lawan karang itu dihapuskan. Nah untuk itu beliau pada tahun 1846 dan seterusnya beliau menghimpun kekuatan hampir di seluruh Bali. Dan hampir seluruh Bali, kerajaan-kerajaan di Bali mendukung pergerakan agar hak kawan karang itu tidak dihapuskan. Artinya pejuang-pejuang Bali menentang keputusan Belanda. Dan itu apa namanya dimulai di pada 1846 dan dimulai di lokasi ini. Dan itu kebetulan lokasi bentengnya itu adalah sebelah timur kesempatan hari ini adalah dalam Jagerage, sedikit kurangnya adalah seperti ini. Dan pada tahun 1848 itu perang itu perang pertama Kukutan Jagerage dimenangkan oleh laskar-laskar dari Bali. Dan akhirnya Belanda pada kesempatan yang kedua itu menyerang lagi pada tahun 1849 dengan berbagai strateginya dan kebetulan ditembus dari belakang. Itu adalah dari desa Sangset, itu adalah dari Abasan. Dari situlah dikepung dari belakang dan pada saat yang kedua akhirnya gugur banyak sekali. Dan perang berikutnya pada 1849 diwakili oleh Jero Jempiring dan Jero Jempiring itu memang benar-benar dari Jagerage. Kebetulan beliau adalah istri dari Gusti Jelantik. Dan beliau apa namanya ikut berperang, ikut memberikan semangat, ikut memberikan dukungan yang bergabung di perang Kukutan Jagerage. Dan beliau adalah dari Arye Pengalasan yang dadienya atau merajanya sekarang ada di Kauhluan Desa Jagerage. Nah itu beliau itu apa namanya menurunkan percisentane yang ada di Jagerage. Ya, ikut yang sampaikan demogi keteladanan Api Wastana Jero Jempiring benar-benar diikuti oleh seluruh masyarakat di Jagerage khususnya di Bali umumnya dan lebih luas secara nasional. Yang mengucapkan sukses.